والبلوغ حسن الفتى والنطق تبرزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام الشريف الإمام العالم الرباني والعاف بالله الصمداني أبي محمد مولانا التهامي كنون الإدريسي الحسني في كتاب قرة العيون نفعنا الله به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين آمين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, dua minggu yang lalu. Sekarang sampai di halaman 13. Ila angkola fawaidu, tentang fawaid, beberapa faedah, beberapa manfaat, beberapa fungsi. Jadi kita sekarang akan berbicara tentang manfaat-manfaat dari menikah, fungsi dari menikah. Al-ula, adapun yang pertama, lin nikahi fawaidu wa a'dhamuha talabul waladi wa afatun wa a'dhamuha al-hajatu ila iktisabil harami. Al-ula, adapun yang pertama, lin nikahi ialah bagi nikah. Fawaidu, adapun beberapa faidah, beberapa manfaat. Wa a'dhamuha, adapun paling besarnya faedah nikah, paling besarnya manfaatnya menikah, talabul waladi, adalah memperoleh anak, adalah melahirkan seorang anak. Wa afatun, dan yang kedua itu ada beberapa bahaya ketika menikah, itu ada beberapa bahaya juga. Wa a'dhamuha, adapun paling bahayanya afat, paling bahayanya menikah, itu apa? Al-hajatu, adalah memenuhi kebutuhan, ilaktisa bil harami, sehingga dia bekerja memperoleh dari harta yang haram. Penghasilannya, rezekinya dari harta yang haram. Jadi menikah itu katanya ada beberapa manfaat, banyak sekali manfaat. Sudah kita kupas tuntas beberapa keutamaan-keutamaan dan manfaat dari menikah, baik secara zahir maupun secara batin, yaitu melalui keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah menikah. Di sini disebutkan paling utamanya menikah, paling besarnya manfaat dari menikah itu adalah ketika dia memperoleh seorang anak, ketika dia bisa melahirkan seorang anak. Kenapa? Karena dengan memiliki seorang anak, itu anak ini bisa menjadi investasi terbesar bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, bagi kedua orang tuanya. Rasulullah kan bersabda dalam hadisnya, idza mata ibnu adam
Ketika anak Adam manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu illa min salatin. Maka terputus semua amal-amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah waladin soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh bukan hanya mendoakan sebenarnya, tapi amal-amal yang dilakukan oleh anak soleh. Misalkan dia adalah anak yang soleh yang kemudian mengamalkan ilmunya, maka orang tua pun akan memanen dari hasil yang diperoleh oleh anaknya. Anaknya dapat pahala, orang tuanya pun akan mendapatkan aliran pahala juga. Makanya termasuk faedah terbesar, manfaat terbesar ketika kita mempunyai anak. Tapi tentunya anak yang dalam tanda kutip, anak yang soleh. Tidak semua anak bisa menjadi investasi akhirat. Tidak semua anak bisa membantu orang tuanya di akhirat. Justru banyak anak juga yang kemudian memberatkan orang tuanya di akhirat. Tapi yang dimaksud di sini, dalam teks ini, bahwa manfaat terbesar menikah itu adalah memperoleh anak, yaitu anak yang soleh, anak yang baik. Dan juga nikah itu ada beberapa afat, ada beberapa bencana, ada beberapa bahaya. Yaitu ketika seorang suami, seorang ayah, dia untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja dengan cara yang haram. Memperolehnya dengan jalan yang haram. Rezekinya yang diambil adalah yang haram. Itu adalah celaka. Itu adalah bahayanya orang. Bencana yang terbesar bagi seorang laki-laki ketika dia memperoleh harta yang haram digunakan untuk nafkah istri anak dan anak-anaknya. Waqad jumi'at fawaiduhum ba'abati afatihi biqauli, dan sungguh telah dihimpun fawaiduhu, apa faedah-faedah menikah itu, ma'abati afatihi, di samping juga sebagian dari bencana-bencananya, bahaya-bahayanya menikah, biqauli, dengan perkataanku, katanya musannif, namun dalam syairnya, fawaidun nikahi ghadul basari tahsinu farjin waraja naslin duri. Fawaidun nikahi, adapun faedah-faedah nikah. Adapun fungsi-fungsi menikah, manfaat-manfaat menikah. Ghadul basari adalah menundukkan pandangan. Yang pertama kali, manfaat dari menikah itu adalah menundukkan pandangan. Supaya tidak jalatan lagi, supaya tidak melihat pada hal-hal yang haram lagi, maka dengan menikah, dia bisa menundukkan pandangannya. Tahsinu farjin. Dan bisa menjaga farji. Yang kedua, dengan menikah, dia sudah bisa menjaga farjinya. Bisa menjaga kemaluannya. Tidak digunakan pada tempat yang haram. Maka dengan menikah, farjinya bisa terjaga. Karena sudah ada tempatnya. Tempatnya yaitu sudah halal. Waraja naslin duri. Dan yang ketiga, manfaat dari menikah itu adalah mengharapkan keturunan yang baik. Keturunan yang baik, sebagaimana tadi dikatakan, awa'adamuha talabul walad, adalah paling terbesarnya faedah menikah itu adalah mendapatkan keturunan yang baik. Maka ini salah satu fungsinya. Tasfiyatul qalbi. Kemudian yang keempat itu tasfiyatul qalbi kada taquyuhu alal ibadati kada istirahatuhu min tadbiril manzili wa takallufi. Tasfiyatul qalbi, kemudian yang keempat itu adalah menjernihkan hati. Orang yang sudah menikah itu hatinya menjadi jernih. Kenapa? Karena fantasi-fantasinya yang berkaitan dengan hawa nafsu, dengan syahwat itu sudah tersalurkan dengan baik, tersalurkan kepada tempat yang halal. Sehingga sudah tak lagi memikirkan hal-hal yang berbau syahwat, yang syahwatnya tidak halal, yaitu haram. Ketika sudah menikah, sudah tidak lagi fantasi-fantasi kepada hal-hal yang haram, sudah sesuai dengan jalan yang benar, maka itu bisa menjernihkan hati. Sudah bisa menjernihkan hati. Kada taqwiyatuhu, kemudian juga ada jalan demikian pula taqwiyatuhu alal ibadati, juga menguatkan untuk melaksanakan ibadah. Orang yang menikah itu kan sangat besar sekali keutamaan-keutamaannya. Dikatakan orang yang menikah
itu ibadahnya itu seperti 82 kali orang yang tidak menikah, 82 tahun orang yang tidak menikah. Maka dengan motivasi ini kemudian orang kan semakin giat untuk melakukan ibadah. Hatinya semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena motivasi orang yang sudah menikah itu sangat besar sekali. Kala istirahatuhu min tadbiril manzilih. Demikian juga yang selanjutnya ke-6. Yang ke-6 itu adalah bisa mengistirahatkan hati dari tadbiril manzilih, mengurusi rumah. Dengan kita menikah, itu kan kita sudah punya partner untuk mengurus rumah. Jadi itu bisa membuat badan kita lebih teristirahatkan. Sudah tidak terlalu terforsir lagi dalam mengurusi masalah manzil, masalah rumah. Wattakalufi, dan juga keterpaksaan, beban berat di dalam mengurusi rumah, dalam mengurusi urusan diri, itu sudah bisa terkurangi dengan sebab adanya partner hidup, yaitu seorang istri. Riyadatan nafsi fara'i waqtafi, ay fara'i waqtafi riyadatan nafsi. Fara'i maka jagalah, waqtafi dan ambillah cukup, riyadatan nafsi sebagai latihan jiwa. Sebagai riyadatan nafsi, latihan jiwa untuk menjernihkan hati, untuk memulihkan hati, untuk mengistirahatkan hati, maka ini sudah cukup. Jaga ini semua dengan pernikahan itu, dengan hal ini, maka secara otomatis hati menjadi jernih, hati menjadi kuat, dan hati juga lebih teristirahatkan. Wal ghina aidon, dan juga dengan menikah bisa membuat seseorang kaya. Sebagaimana pernah disampaikan, iltamisul ghina bin nikah. Carilah kekayaan itu dengan prosesi nikah, dengan akad nikah, dengan menikah. Maka dengan menikah, salah satu faedahnya juga, di antara faedahnya bisa mendatangkan kekayaan. Wattila'ul insan yang adalladhi yasyukuhu ilal jinani. Dan mengetahui seseorang alladhi yasyukuhu terhadap sesuatu, yasyukuhu yang membuat rindu hu kepada alladhi ilal jinani, kepada surga. Dengan menikah, ini bisa menjadi indikasi kalau orang ini adalah orang yang merindukan surga. Orang yang merindukan surga itu bisa diketahui dengan dia menikah. Karena dengan segala motivasi faedah-faedahnya menikah itu. Afatuhul ajzu anil halali wa an hukukiha fi kulli hali. Afatuhu adapun bencana-bencana, bahaya-bahayanya menikah. Al-ajzu anil halali adalah ketidakmampuan dari mencari rezeki yang halal. Ketika seseorang tidak mampu mencari ma'isyah, tidak mampu mencari rezeki yang halal, maka itu adalah satu bencana. Wa an hukukiha fi kulli halin, dan ketidakmampuan seorang laki-laki untuk melaksanakan hak-haknya seorang istri, itu juga bagian dari afat, itu juga bagian dari bencana. Itu juga bagian dari bahaya. Fi kulli halin, di setiap keadaan. Jadi dalam bait ini hanya disebutkan dua. Bencana, bahayanya menikah, itu yang pertama itu adalah ketika seseorang tidak mampu mendapatkan harta rezeki dengan cara yang halal, yaitu dia mencari rezeki dengan cara yang haram, bisa dengan menipu, bisa dengan memakan makanan dia peroleh, rezeki yang dia peroleh dengan cara yang haram, itu adalah satu bencana. Yang kedua, ketika dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dia tidak mampu memenuhi hak-haknya seorang istri, baik hak secara lahir ataupun hak secara batin. Hak lahirnya apa? Yaitu ketika seorang suami tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada istrinya, tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Ini adalah satu afat. Ini adalah satu bencana. Yang kedua, ketika dia tidak bisa memenuhi haknya istri dari segi batiniah. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dari segi batiniahnya. Tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Misalkan suaminya ternyata itu adalah suami yang jauh,
jauh jaraknya, misalkan dia suami yang menjadi TKI ke luar negeri sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya memberikan haknya istri, ini kan suatu bencana. Kemudian misalkan naudzubillah ternyata suaminya impoten, dia kan tidak bisa memberikan nafkah batiniah kepada istrinya. Maka ketidakmampuan ini adalah satu indikator bencana bahaya bagi seorang suami. Atsaniyatu qala Abdul Abbas Alwan Syarisi fi ikhtisarihi Nawazilul Barzali ma nasahu wa qala Asy-Syaikhus Shalih Abu Bakar Al-Warraq kullu syahwatin taksil qalba illa syahwatal jima'i fa innaha tasfihi. Artinya itu ada pun yang kedua. Qala berkata Abdul Abbas ya Alwan Syarisi, berkata siapa Abdul Abbas Alwan Syarisi fi ikhtisarihi dalam ringkasannya beliau, di dalam ringkasannya Abdul Abbas ini Nawazilul Barzali, yaitu kitab Nawazil Al-Barzali. Abdul Abbas Al-Wansyarisi punya kitab ringkasan namanya Nawazil Al-Barzali. Ma adapun sesuatu atau nama ma adapun keterangan nasahu yang menegaskan siapa Abdul Abbas kepada ma, kepada keterangannya itu, beliau menegaskan waqala berkata, berarti beliau menukil. Waqala berkata asy-syaikhu, siapa seorang syekh as-shalih yang saleh, Abu Bakar Al-Warraq, yaitu Abu Bakar Al-Warraq. Syekh Saleh Abu Bakar Al-Warraq, beliau berkata kullu syahwatin taksil qalba. Adapun setiap syahwat, setiap keinginan nafsu, taksil qalba itu adalah bisa mengeraskan hati. Bisa mengeraskan hati illa syahwatul jima'i, kecuali syahwat nafsu jima kepada seorang istri. Fa innaha, maka sesungguhnya syahwatul jima itu tasfihi, adalah menjernihkan hati. Bisa membersihkan hati. Kata Abu Bakar Al-Warraq dalam kitabnya Nawazil Al-Barzali, beliau mengutip kalamnya Abu Bakar Al-Warraq. Beliau mengatakan bahwa setiap syahwat itu, syahwat keinginan nafsu itu bisa mengeraskan hati. Kitab keinginan-keinginan nafsu itu semuanya bisa mengeraskan hati. Hati kalau sudah keras itu kan sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima adanya kebenaran, sulit sekali, itu hati yang keras. Dan itu pemicunya itu adalah syahwat. Syahwat yang memicu hati ini menjadi keras. Kecuali katanya, kecuali syahwatul jima. Syahwat jima, syahwat ketika ingin mengumpuli seorang istri atau sedang mengumpuli seorang istri, itu ada syahwat. Syahwat yang seperti ini bukan malah membuat hati keras, tapi justru menjernihkan hati. Kalau ingin hatinya bersih, hatinya jernih, maka syahwat jima itu menjadi indikasi atau menjadi faktor yang membuat hati ini menjadi bersih. Maka jadi penyelamat. Jadi nafsu itu bukan hanya amaratu bisu', bukan hanya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, tapi juga nafsu ini ternyata bisa menguntungkan juga bagi hati. Dengan nafsu yang nafsunya ini benar, nafsu yang kepada istrinya yang halal ini, itu justru bisa menjernihkan hati, bisa membersihkan hati. Kotoran-kotoran hati, karat-karat hati itu bisa terbersihkan, tersucikan dengan syahwat jima ini. Subhanallah. Walihada, oleh karena ini kanal anbiya alaihi wassalam yaf'alunahu. Maka ada para nabi-nabi itu, semoga keselamatan tercurahkan kepada para nabi, maka nabi-nabi itu yaf'alunahu adalah melakukan nikah. Karena dengan menikah, selain dari keutamaan-keutamaan yang kemarin itu, di antaranya itu juga bisa menjernihkan hati. Karena bisa menjernihkan hati, maka para anbiya pun, para nabi pun melakukan nikah. Kalau seandainya nikah itu justru membuat hati menjadi keras, membuat hati sulit untuk menerima kebenaran, maka saya seorang nabi itu menjauh dari pernikahan. Tapi tidak, justru sebaliknya. Para nabi itu semuanya melakukan menikah. Itu menikah. Karena apa? Karena dengan menikah bisa menjernihkan hati.
Wa fil hadithi hubbiba ilayya min dunyakum salatun an-nisa'u wat-tibu wa junat qurratu aini fis salati. Wa fil hadithi, dan dalam suatu hadis dijelaskan Rasulullah pernah bersabda, hubbiba, dicintai ilayya olehku, min dunyakum, dari dunia kalian, salatun, tiga perkara. Ada tiga perkara yang membuat aku tuh cinta kepada dunia kalian. Jadi tiga perkara ini yang katanya Rasulullah membuat Rasulullah cinta kepada dunia kalian. Apa itu? Yang pertama itu adalah an-nisa'u, perempuan. Sebab perempuan, sebab istri, Rasulullah cinta kepada dunia. Rasulullah juga cinta kepada dunia, yaitu istri. Rasulullah mencintai istri. Istri itu kan juga dunia. Istri juga bagian dari dunia. Rasulullah mencintai istri, berarti Rasulullah mencintai dunia. Wattibu, yang kedua adalah wangi-wangian. Rasulullah mencintai dunia, yaitu mencintai wangi-wangian. Wajuilah, dan dijadikan qurratu aini, apa indahnya pandangan. Qurratu aini itu adalah pandangan yang ketika kita memandang, kita melihat itu membuat kita senang, membuat kita tenteram. Dan dijadikan apa qurratu aini, pandangan indah, pandangan tenang, pandangan tenteram itu fi sholati, di dalam sholat. Jadi ketika sholat, kemudian membuat tenteram, itu yang menjadikan dunia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga yang dicintai Rasulullah dari dunia, yang pertama adalah wanita, wangi-wangian, yaitu keadaan ketika sholat. Asal itu, adapun yang ketiga, waradat ahadithu kathiratun fi fadlin nafaqati alal iyali bin niyatis salihati wa min halalin. Waradat, datang ahadithu, apa beberapa hadis, kathiratun, yang banyak, fi fadlin nafaqati, tentang keutamaan nafkah, tentang keutamaan memberi nafkah, alal iyali, kepada keluarga, bin niyatis solihati, dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, wa min halalin, dan dari rezeki yang halal. Jadi yang ketiga ini kita akan membahas tentang berbagai macam hadis, banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan dari memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada anak, memberi nafkah kepada orang tua, kepada saudara, sanak famili, dan lain sebagainya. Itu adalah keutamaan-keutamanya. Dan tentunya dengan niat salehah, dengan niat yang baik, dan dari harta yang halal. Dari jalan yang halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama tentang keutamaan nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala jihadun illa sa'ya ala al-iyali. Anna minad dunubi, sesungguhnya ialah termasuk beberapa dosa, dunuban, adapun satu dosa, la yukaffiruha, yang tidak bisa menghapus kepada dosa ini, salatun, apa salat, wala saumun, dan juga tidak puasa, wala jihadun, dan juga tidak jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, illa sa'ya alal iyali, kecuali berusaha mencari rezeki alal iyali untuk keluarga. Jadi ada satu dosa yang dosa itu tidak bisa dihapuskan, baik dengan sholat, baik dengan puasa, baik dengan jihad. Orang yang melakukan sholat itu kan dengan sholatnya itu bisa menghapuskan dosa. Antara sholat yang satu dengan sholat yang ini itu biasanya dijadikan sebagai kafarat. Satu sholat duhur kepada sholat asar, waktu sholat ini itu sebagai kafarat. Dengan melaksanakan sholat asar, maka itu sebagai kafarat dari waktu duhur ke asar. Demikian juga ketika 24 jam kita sholat, maka sholat yang kita lakukan juga sebagai kafarat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita puasa, itu juga sebagai kafarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu juga dengan jihad. Ketika kita jihad, fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu juga sebagai kafarat dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu bisa terhapuskan. Tapi,
katanya Rasulullah, ada dosa-dosa yang tidak bisa gugur hanya dengan melaksanakan salat, tidak bisa gugur hanya dengan melaksanakan puasa, tidak bisa gugur dengan jihad. Justru dosa-dosa ini hanya bisa gugur dengan cara kita berupaya bekerja mencari rezeki untuk keluarga, mencari rezeki untuk iyal, untuk anak family, untuk istri, untuk keluarga. Itu justru sebagai kafarat. Artinya apa? Artinya orang yang melaksanakan atau orang yang bekerja dalam rangka mencari rezeki, dalam rangka mencari maishah, mencari nafkah untuk anak, sanak family, untuk istri, untuk orang tua, itu yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan, waktu yang dia luangkan untuk bekerja ini menjadi kafarat terhadap dosa-dosanya. Maka berbahagialah. Ini salah satu keutamanya lagi. Orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu waktu yang dia gunakan itu juga sebagai pelebur dosa-dosa. Dosa-dosa yang dia lakukan itu bisa terleburkan. Masya Allah. Al-Kamakol atau sebagaimana hadis, wala yang berkata, siapa Rasulullah SAW. Maka besar sekali ya keutamanya orang yang sudah menikah. Sampai-sampai ketika seorang suami bekerja pun yang itu untuk kepentingan dunia, mencari rezeki, mencari dunia, mencari harta, itu justru bisa sebagai pelebur dosa, kafarat dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin fa anfaqa alaihinna wa ahsana ilaihinna hatta yughniyahunna Allahu anhu aw jaballahu lahu aljannata albattata illa ayya'mala amalan la yaghfiru lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang ada lahu, ialah bagi iman, thalathu banatin, adapun tiga orang anak. Seseorang yang memiliki tiga orang anak, fa'anfaqo alaihinna, lalu dia memberikan nafkah, memberikan makan, memenuhi kebutuhannya, alaihinna, kepada tiga orang anak ini, wa'ahsana ilaihinna, dan dia berbuat baik, mendidiknya, menjaganya, mengawalnya dalam pendidikan dan lain sebagainya. Intinya berbuat baik. Ahsana, berbuat baik. Ilaihina, kepada tiga orang anak ini. Hatta yughniyahunnallahu, sehingga membuat kaya hunna, kepada mereka anak tiga ini, Allah, siapa Allah, anhu, dari bapak. Ketika bapaknya memenuhi segala kebutuhannya, memberikan kecukupan kepada anaknya, kemudian menjaganya, berbuat baik, menjaganya, kemudian berbuat baik kepada anak-anaknya, sehingga anaknya tumbuh dewasa. Ketika tumbuh dewasa, anaknya kemudian menjadi anak yang kaya, yang tidak lagi butuh kepada si ayahnya, dalam artian si anak ini sudah tidak lagi membutuhkan nafkah lagi dari sang ayah, karena dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika si anak ini sampai tumbuh dewasa, sehingga anak ini tidak lagi butuh kepada ayahnya karena dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, aujaballahu lahu aljannata albattata, maka Allah wajibkan lahu, kepada man yang punya tiga anak ini, aljannata, kepada surga, albattata, secara pasti qat'an. Jadi pahalanya itu adalah ayah ini akan masuk ke surga secara pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya wajib hukumnya masuk surga, illa, kecuali ayah mala amalan, kecuali ayah ini, orang tua ini, melakukan amalan dengan satu amalan, la yaghfiru, yang tidak bisa mengampuni siapa Allah lahu, kepada man, kecuali memang ayah ini melakukan hal-hal yang Allah tidak bisa mengampuninya. Misalkan syirik kepada Allah. Atau melalaikan kewajibannya. Dia tidak mau melaksanakan sholat, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat, dan lain sebagainya. Itu kan membuat orang kafir. Amalan-amalan yang seperti ini,
ketika dia berbuat dosa sebab ini, maka itu kan tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Maka dikecualikan orang-orang yang seperti ini, sekalipun dia sudah berbuat baik kepada anaknya, sudah memberikan nafkah kepada anaknya, maka tetap dia tidak bisa masuk surganya Allah SWT. Yang bisa masuk ke surganya Allah, yang secara pasti, pasti akan masuk ke surganya Allah, ketika dia merawat anaknya, memberi nafkah, memberi pendidikan yang baik, kemudian dia tidak melakukan amalan-amalan yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu syirik dan lain sebagainya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, kepada Ibnu Abbas, ida haddatha, ketika berbicara siapa Ibnu Abbas bihadal hadits, dengan hadis ini, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, huwa wallahi min gharaibil hadits wa gharirihi. Ketika berbicara tentang hadis ini, berbicara tentang hadis bahwa seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak, kemudian mendidiknya, kemudian memberikan nafkah sampai anak ini kaya, sampai anak ini dewasa, laki-laki ini, ayah ini kan pasti masuk surga. Ketika berbicara tentang ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa wallahi min gharibil hadis. Wallahi, ini termasuk hadis yang gharib. Hadis yang jarang. Hadis yang langka. Gharib itu artinya, hadis gharib itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Wa gharirihi, dan hadis yang mulia, hadis yang indah. Gharir itu maknanya sesuatu yang mulia. Kalau gharar itu sesuatu yang tipu daya, sesuatu yang menipu. Kenapa? Karena tanpa adanya motivasi ini pun, tanpa ada motivasi surga pun, seorang ayah kan pasti memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Bentuk kasih sayangnya pasti dia memberikan nafkah, pasti dia akan menyekolahkan anaknya, memberikan pendidikan yang layak, menjadikannya anak yang baik, itu sudah hal yang pasti sudah. Itu sesuatu yang naluriah, apalagi dikasih motivasi surga. Jadi tanpa dikasih motivasi surga pun, seorang ayah pasti akan melakukan hal ini. Makanya ini sangat gharib sekali, asing sekali, tapi Masya Allah, ini motivasi besar. Ketika seorang sudah memiliki anak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin, adapun paling utamanya dinar, paling utamanya harta, paling utamanya uang, yunfikuhu ar-rajulu, yang menafkahkan hu kepada dinar itu, infakan kepada dinar, ar-rajulu, siapa rajul, dinarun adalah dinar, adalah harta, adalah uang, yumfikuhu ala iyalihi, yang menafkahkan, menginfakan siapa rajul itu, hu kepada dinar, ala iyalihi, kepada keluarganya. Rasulullah bersabda, paling afdolnya dinar. Dinar kalau konteks sekarang yaitu harta, yaitu uang. Paling utamanya uang, paling utamanya harta adalah harta yang dinafkahkan, yang diinfakkan kepada anak dan anak istrinya, kepada keluarganya. Itu adalah paling utamanya harta. Kalau kita punya harta banyak, maka harta yang kita berikan ke anak istri, harta yang kita berikan untuk masjid, harta yang kita berikan untuk sosial. Dari semua harta ini, yang paling utama itu adalah harta. Misalkan sama-sama kita kasih 500. Saya kasih 500 untuk istri saya. Saya kasih 500 untuk masjid. Saya kasih 500 untuk pembangunan madrasah. Saya kasih 500 untuk bantuan anak yatim. Untuk bakti sosial. Maka semua harta-harta yang saya keluarkan ini, yang paling utama itu adalah harta yang saya keluarkan untuk istri. Makanya jadi seorang suami jangan pelit di sini. Dilarang pelit. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu paling utamanya adalah harta yang diberikan kepada istri.
Wa dinarun yunfiku ala dabatihi fi sabilillahi. Kemudian dinar, harta, uang yunfiku yang menafkahkan siapa rojul, kepada dinar ini menafkahkan ala dabatihi kepada kendaraannya. Fi sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika hartanya seseorang, uangnya seseorang digunakan untuk kendaraan fisabilillah. Sabilillah ini umum sekali, mencakup kepada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir harbi, kemudian juga mencakup kepada orang-orang yang berdakwah, kepada madrasah, kepada pondok pesantren. Maka kendaraan-kendaraan yang diberikan kepada orang-orang ini, itu adalah paling utamanya nomor dua, harta yang dikeluarkan. Pertama istri, yang kedua itu adalah kendaraan yang diberikan kepada seorang ulama. Misalkan konteks sekarang, kita berikan kendaraan mobil, sepeda motor kepada seorang kiai, kepada seorang ulama yang digunakan untuk berjuang, untuk berceramah, untuk mengisi untuk mengisi kajian, untuk dan lain sebagainya. Intinya digunakan untuk hal-hal kebaikan, berjuang di jalan Allah, untuk mengajari, mengaji. Diberikan kendaraan untuk pesantren, untuk madrasah misalkan, itu adalah sebaik-baiknya harta yang diinfakkan. Terbaik kedua setelah diberikan kepada seorang istri. Yang ketiga, wadinarun yunfiku ala ashabihi fi sabilillah, yaitu harta, yaitu uang yang dinafkahkan kepada ashabihi, kepada teman-temannya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika orang-orang yang berjuang kepada Allah, seperti ulama, seperti seorang santri, seorang ustadz, seorang kiai, guru yang mengajar di musola-musola, ketika uang kita diberikan kepada mereka, maka uang ini adalah sebaik-baiknya uang yang kita nafkahkan. Sebaik-baiknya uang yang kita nafkahkan, yang nomor tiga. Yang pertama istri, kedua adalah kendaraan, yang ketiga adalah kita berikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Qala Abu Qilabah Kilabah. Qala berkata Abu Qilabah, siapa Abu Qilabah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ibda bil iyali, dahulukanlah, awalilah dalam nafkah itu bil iyali, dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan anak dan istri. Wa ayyu rajulin aqdamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyali sigarin yu'iffuhum aw yanfa'uhumullahu bihi wa yughnihim. Wa ayyu rajulin, laki-laki mana? Wa ayyu rajulin, laki-laki mana aqdamu, yang lebih besar ajran pahalanya, min rajulin, dari laki-laki, yunfiqu ala iyalihi, yang memberikan nafkah kepada saudaranya, kepada keluarganya, ala iyali sigarin, kepada keluarganya yang masih kecil-kecil, yu'ifuhum, yang menjaga siapa rajuluhum kepada iyal, au yanfa'uhumullahu, atau memberikan manfaat hum kepada iyal Allah, siapa Allah, bihi, dengan rajul, bihi, sebab rajul, wa yughnihim, dan memberikan kekayaan, memberikan kecukupan siapa Allah, him, kepada mereka. Jadi Rasulullah bersabda, laki-laki mana yang lebih besar pahalanya daripada laki-laki yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, kepada adik-adiknya yang masih kecil. Itu adalah pahala yang paling besar yang diberikan kepada laki-laki. Yang dia itu yu'ifuhum, yang dia itu menjaga anak-anaknya, menjaga adik-adiknya yang kecil ini. Kemudian Allah memberikan manfaat kepada keluarga anak-anak yang kecil ini, sebab laki-laki ini. Dan Allah berikan kecukupan kepada keluarganya yang masih kecil ini. Artinya begini. Artinya ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau seorang kakak memberikan
nafkah kepada adik-adiknya yang masih kecil, itu adalah pahala yang paling besar. Tidak ada pahala yang lebih besar lagi daripada memberikan nafkah kepada mereka-mereka ini. Ayu rajulun a'zamu ajran. Laki-laki mana yang lebih besar pahalanya dari laki-laki ini? Saking besarnya. Yang dia menjaga, kemudian sampai anaknya itu dewasa, sampai anaknya itu kemudian menjadi kaya. Maka pahala besar yang akan diraih oleh laki-laki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza bata ahadukum maghmuman mahmuman min sababil ayali kana afdala indallahi min alfi darbatin bisayfi fi sabilillahi azza wajalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bata ahadukum, ketika tidur siapa salah satu dari kalian, bata itu adalah tidur, mabit. Adakan kita sering mendengar mabit. Ketika salah seorang dari kalian itu tidur, maghmuman, dalam kondisi galau, dalam kondisi gelisah, dalam kondisi susah. Mahmuman, lagi susah, lagi gelisah, maghmuman itu galau, sedih gitu, mahmuman itu gelisah, min sababil ayali, sebab disebabkan oleh keluarganya, disebabkan oleh sebab memikirkan anak istrinya. Karena maka ada apa tidurnya orang tadi itu, afdola adalah lebih utama indallah di sisi Allah, min alfi darbatin, dari 1000 tebasan, bisaifi dengan pedang, fi sabilillahi azza wa jalla, di jalan Allah, dalam perjuangan Allah SWT, fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Artinya begini, ketika seseorang tidur, seorang suami tidur, dalam tidurnya dia dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi gelisah memikirkan anak istrinya, bagaimana cara membimbing anak istrinya supaya menjadi anak yang soleh-soleha, memikirkan bagaimana untuk mencukupi nafkahnya, dia gelisah, dia susah memikirkan anaknya ini, perkembangan anaknya, pendidikan anaknya dipikirkan, istrinya juga bagaimana menjadi istri yang soleha, istri yang nurut, itu dipikirkan sampai dia itu bingung sekali, sampai dia gelisah. Kebingungannya dia satu malam ketika tidur itu lebih utama daripada dia ditebas sebanyak 1000 tebasan ketika berjuang di jalan Allah. Ada orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, ditebas, tangannya ditebas, lehernya ditebas, seluruh anggotanya ditebas, sampai 1000 kali tebasan dengan pedang. Itu setiap kucuran darahnya itu kan adalah pahala. Kucuran darahnya itu adalah sebagai saksi nanti di hadapan Allah. Maka ketika ini dibandingkan dengan orang yang tidur, hanya tidur, tapi lelah pikirannya, memikirkan anak istrinya, itu jauh lebih utama katanya, lebih utama laki-laki yang memikirkan anak istrinya. Ini saking besarnya keutamaan bagi seorang suami. Bagi orang yang sudah menikah. Maka jangan takut untuk menikah. Jangan takut untuk pusing. Karena pusingnya kalian dalam memikirkan masalah rumah tangga itu adalah jihad fisabilillah. Bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu. Saya serahkan kepada moderator kembali. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah kita kaji pada malam hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kajian kita malam hari ini. Tadi pembahasannya ya lagi-lagi kita diberi kabar gembira dan juga sekaligus diberi peringatan. Kabar gembiranya artinya faedah terbesar ketika kita menikah nantinya adalah
bagaimana kita bisa melahirkan anak yang soleh dan soleha, karena anak soleh-soleha termasuk sebagai salah satu amal jariah yang akan terus tersambung walaupun kita nanti sudah di alam kubur. Karena salah satu dari tiga amal yang tidak terputus adalah doa dari anak soleh. Lalu yang perlu ditekankan lagi juga peringatan yang sangat ditekankan adalah bagaimana paling bahayanya ketika kita sudah menikah nanti adalah ketika kita tidak mampu atau terjerumus dalam usaha ataupun pekerjaan yang itu tidak menghasilkan harta yang halal bagi keluarga kita. Jadi sangat diwanti-wanti ya bagi teman-teman sekalian, bagaimanapun caranya harus bisa menghasilkan harta yang halal. Karena keutamaan bagaimana kita menafkahi tadi sudah dijelaskan di akhir, disebutkan ketika kita pusing saja itu pahalanya bahkan lebih mulia dari 1000 kali tebasan pedang ketika kita berjihad di jalan Allah. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya simpulkan dari awal hingga akhir, karena banyak sekali tadi saya yakin teman-teman sudah mencatat semua. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman di sini, baik yang online ataupun yang offline di Malang, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic, open cam, ataupun bisa via chat. Di sini kajian kita udah semakin mendalam ya, udah sampai ke bagaimana menafkahi, keutamaan dalam menafkahi keluarga ya. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian, apakah ada yang masih perlu dibingungkan atau diperjelas lagi? Oke, mungkin sambil menunggu Ustadz, mungkin saya ingin bertanya juga Ustadz. Tadi kan kita diancam ketika tidak mampu memberikan nafkah yang halal kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa kok harus diancam kayak gini? Apakah ada kemungkinan nantinya kita itu karena tidak mampu akhirnya melakukan pekerjaan yang itu tidak halal? Padahal kan Allah sendiri bukannya sudah menjamin rezeki kita ketika nanti sudah menikah kayak gitu? Ya. Jadi Allah itu kan sudah menjamin hartanya seseorang, apalagi sudah menikah. Justru Allah buat dia kaya. Cuma bagaimana kemudian diserahkan kepada kita, ikhtiar kita, apakah kita mau memilih jalan yang halal atau jalan yang haram untuk memperoleh harta yang harta ini gitu loh. Jadi kita diberikan ketika Allah sudah menentukan rezeki kita, sudah mengkadar rezeki kita, tinggal kitanya sekarang apakah kita mau menjemput dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Allah pasti memberikan kita rezeki misalkan 1 juta. Allah sudah pasti memberikan kita rezeki 1 juta. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau menjemput rezeki yang 1 juta ini dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Dikembalikan kepada kitanya. Dikembalikan kepada kitanya. Artinya juga banyak orang-orang, banyak suami, banyak laki-laki yang disebabkan oleh anak. Anaknya disebabkan oleh istrinya, dia kemudian mencari rezeki dengan cara yang haram. Allah sudah menentukan, tapi sayangnya orang itu tidak sabar mungkin, tidak sabar dalam mencari rezeki yang halal, sehingga dia kemudian mencari yang haram. Ketika dia sudah masuk kepada yang haram ini, di sanalah dia, celakanya dia di sana, afatnya dia di sana. Baik Ustaz. Saya dimengerti enggak? Bisa Ustaz, bisa. Jadi itu pemecut ya. Secara umum ini secara umum juga, bukan hanya dalam bab nikah. Dalam bab kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, Allah kan sudah menentukan gitu kan. Kadar rezeki seseorang sudah ditentukan semua. Selama seseorang itu masih ada kuotanya, ada rezekinya, maka dia tidak akan meninggal, tidak akan meninggal dunia. Kalau orang sudah hartanya kuota rezekinya udah habis di dunia, maka sudah
sudah waktunya dia meninggal dunia nanti. Sudah ditentuin. Cuma kembali lagi ke kita, ke manusianya. Maka di sinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk ikhtiar. Tidak seperti Jabariyah yang kemudian dia itu semuanya dipasrahkan kepada Allah. Saya melakukan yang haram itu kan dari Allah semuanya, tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita bahwa kita masih diberikan pilihan, memberikan pilihan untuk mencari rezeki yang halal. Baik Ustaz. Jadi demikian ya pemecutnya. Mungkin dari teman-teman yang offline di Malang nih, bagaimana teman-teman sekalian yang online juga, masih ada yang dibingungkan atau bagaimana? Ya. Halo teman-teman. Ini ada MU Banyuwangi nih, mungkin ada yang ditanyakan juga. Magistra utama. Ya, mungkin belum ada ya Ustaz, masih belum ada karena dari teman-teman juga masih belum punya pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan dulu nggih Ustaz. Oke, nah, intinya faedah kita pada malam hari ini, menikah itu mudah tapi tanggung jawabnya juga besar. Kalau kita bisa menjalankan amanah ini, amanah istri, amanah anak ini dengan baik, maka setiap tetesan keringat, kemudian setiap waktu yang kita gunakan itu semuanya manfaat, itu semuanya adalah pundi-pundi pahala. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang suami, maka di sana adalah bencananya. Baik, kita akhiri dengan doa akhir majelis saja ya. Dan kita berharap semoga kita tetap diberikan keistiqomahan. Kita berharap juga semoga kita yang masih belum punya pasangan disegerakan untuk bisa mendapatkan pasangan sehingga tidak tertinggal dari faedah-faedah, manfaat-manfaat dari menikah ini. Keutamaan-keutamaan menikah kita tidak tertinggal. Subhanakallahumma kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi juga berakhir pula kajian kita malam hari ini. Semoga bagi yang hadir, yang tetap stay hadir hingga pada malam hari tetap diberikan keistiqomahan sampai menghatamkan pengajian ini. Karena namanya menuntut ilmu adalah kewajiban kita kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun ya. Mungkin apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf dari penyelenggara ataupun juga secara individu. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin bisa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.